Bukanya jam berapa ini, Pak? Jam 5. Jam 5 setiap hari buka? Setiap malam Jumat tutup, Mas. Kecuali malam Jumat libur gitu ya. Iya. Halo, selamat malam seluruh dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Kang Badi. Kali ini Kang Badi sedang berada di kawasan Kecamatan Walong, Kabupaten Ponorogo. Dia akan mengicipi bakmi Jawa. Ya, di sini ada bakmi Jawa, ada nasi goreng, ada bakmi kodok, bakmi goreng ya. Lokasinya ada di barat perempatan Walong. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara penyajiannya dan bagaimana rasanya. Ikuti perjalanan Kang Badi hari ini di bakmi Jawa Pak Gendut. Pak Gendut ya. Ini menunya ada bakmi kodok, bakmi goreng, nasi goreng dan capcay. Buka mulai jam berapa, Pak? Jam 5, Pak. Jam 5. Ya. Sampai jam berapa, Pak? Sampai setengah 12. Sampai setengah 12. Oke. Okay. Oke, sudah mulai ramai. Aku minta mie goreng, Pak ya. Oke, siap. Siap. Aku Pak buka ya, Pak. 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Iya. Oh. 4 bulan. Ini langsung rame, Pak ya. Alhamdulillah. Rame terus. Ini satu porsi berapa, Pak, harganya, Pak? 10.000 aja. Semua 10.000. 10.000 semua. Sudah. Oke. Jawa dari Pak Gendut. Ini mie goreng. Ini mie goreng. Yuk kita icipi bagaimana rasanya. Ya, ini dia mie-nya.
10.000 Pak ya harganya Pak ya? 10.000. 10.000 rupiah aja kamu bisa menikmati sajian mie Jowo spesial dari Pandut. Jadi kalau kamu mau ke sini, ini lokasinya kalau dari Kabupaten Merauke kamu ke selatan arah ke Pacitan, nanti kalau ketemu perempatan Balong, ambil jalur ke kanan kurang lebih 100-200 meter lah. Nanti ada di kiri jalan atau di selatan jalan namanya Bakmi Jowo Pandut. Ah, untuk harga 10.000 ini sudah sangat ya sesuai lah. Tapi kita belum tahu nih rasanya bagaimana nih. Yuk kita cicipi dulu. Cicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini daging ayamnya nih. Ini bumbunya sangat terasa banget. Mie-nya ada campuran dengan bihun. Jadi ada dia mie yang ini yang lebar-lebarnya. Terus dicampur sama bihun, ada telur, ada daging ayam. Ayamnya digantung-gantung. Wah. Nih. Makan yuk, makan. Di Merauke sudah ada sekitar 10 tempat yang bakmi Jowo yang sudah saya cicipi. Ini salah satu yang saya rekomendasikan jika kamu berada di daerah selatan Merauke atau di sekitarnya ya. Kurang bumbunya wah mantap. Bumbunya rasanya pas, enak kok Pak ya. Jadi kalau kamu pengen bakmi Jowo, langsung aja meluncur sini. Jam 5 sampai jam 11. Nah 12. Wah. Oke dulur, ini terakhir ya. Kita habiskan. Wah, set. Jadi yang membedakan mie di sini adalah masaknya itu pakai nggak pakai kompor, tapi pakai arang. Nah, ini rasanya jadi lebih mantap, lebih enak. Wah, pokoknya silakan jajan, coba sini aja ya. Bye. Ah, ternyata itu tadi porsinya ditambahin sama Pak Endut. Tadi aku tambah kenyang banget. Oke, dulur, terima kasih ya sudah nonton video Kang Padi di warung Bakmi Jowo Pandut, Balong ya. Mudah-mudahan warungnya ini semakin laris, pelanggannya semakin banyak,
dan yang pasti Pak Andut semakin repot. Sekian, terima kasih, tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Bon Rokok menyapa dunia, Bon Rokok apa sih? Dadah.